Hai guys, nah balik lagi bareng aku. Jadi tadi kita kan udah ketemu sama bapak mertua sama ibu tiri mertua, tetapi tidak bisa divideokan secara lengkap ya. Anyway, aku udah nyampe rumah dari tadi ya, dan sekarang udah siap-siap mau ke ulang tahunnya Mbak Evon. Tapi di sini aku mau kasih lihat koleksi jaket-jaket musim dinginnya aku yang super tebal ya. Jadi ini tuh kamar khusus semua perabotan aku, dari mulai tas, aksesoris, jaket, pakaian, celana panjang, tas, dan pokoknya ini juga kostum tari aku, pokoknya banyak banget, topi dan segala macam. So, kita mulai dari sini ya. Ini yang paling terbaru dan tebal. Seperti kalian lihat, ini tebal dan lembut banget bulu-bulunya ya. Karena kenapa aku tuh memang suka coat atau jaket yang panjang sampai ke ini lutut dan kaki. Jadi benar-benar anget banget gitu, dan ini juga fashion ya, fashionable banget. Dan ini dari Forever New ya, bisa dilihat nggak sih, kelihatan nggak Forever New? Dan size-nya itu 10, size 10 ukuran Australia. Dan aku suka banget warnanya, ini benar-benar natural sekali. So, beralih ke jaket yang kedua. Jadi sebetulnya ini koleksi jaket aku tuh banyak tuh guys, tetapi ini yang terbaik ya menurut aku ya. Dan ini tuh jaket kulit yang aku beli di Itali. Tuh, ini juga bulu-bulu. Wah, seneng banget aku sama bulu-bulu. Dan ini kita bisa dikasih apa namanya, inisial nama tuh RMM, kelihatan nggak? RMM, Raden Mutiara Merianita adalah nama aku. Dan ini tuh keren banget, kayak jaket motorbike gitu, tetapi tidak seperti jaket motorbike. Pokoknya keren banget sih deh, pokoknya ini aku suka banget. Pas pertama kali aku lihat, jatuh cinta banget. Oke, lalu beralih ke jaket yang aku beli dari Zara. Ups, jatuh guys. Wah, jaket kesayangan. Anyway, ini jaket yang warna hijau tuh. Warnanya itu memang aku banget gitu, karena aku suka colorful ya. Dan salah satu jaket dari Zara ini tuh benar-benar anget juga, dan cocok dipakai untuk ke kantor ataupun kita bisa pakai untuk hangout juga gitu. Dan ini ukurannya extra small, jadi benar-benar membuat badan kalian slim. Lagi-lagi memang harus panjang, favorit aku banget ya. Dan ini trench coat-nya tipis ya, tipis, dan ini masih ada name tag, masih ada price tag-nya, $129. Tuh, kelihatan nggak? Masih ada price tag-nya. Ini belum pernah dipakai dan memang panjang, cuman tipis. Kalau untuk winter, sepertinya tidak cocok ya guys ya. Oke, aku nanti akan mikir mau pakai jaket apa. Oke, stay tune. Oke, balik lagi bareng aku. Jadi kita lanjut lagi. Ini jaket yang warnanya hijau, tapi hijaunya itu kayak apa ya, turquoise muda gitu deh. Ini juga tebal banget dan aku suka banget ada sakunya di sini, jadi bisa simpen atau sakuin apapun. Dan ini jaket yang model kayak ini apa namanya, vest ya. Tuh, jadi tidak ada lengannya. Ini bisa dipadupadankan kalau misalnya kalian pengen lebih fashionable, pengen kelihatan nggak terlalu ini banget, ketat banget gitu, bisa pakai dua ini di dalamnya, ini di luarnya seperti ini gitu guys. Ini jaket juga aku beli di Istanbul, Turki. Jadi ini ada hoodie-nya. Hoodie-nya tuh keren banget, ada bulu-bulunya gini. Dan ini tuh sangat bermanfaat banget buat aku, karena ini kepake banget sih setiap hari, karena memang ini jaket kulit asli gitu ya, sama kayak yang aku beli di Italia, jaket kulit asli semua. Kenapa aku suka warna hitam, karena memang bisa masuk ke segala pakaian gitu ya. Dan kenapa pengen jaket kulit asli, supaya tahan lama dan benar-benar awet gitu. Dan ini tuh favorit aku banget deh pokoknya. Kemarin aku sempat gedut kan, jadi sempat kayak ngepas banget. Nah sekarang udah mulai kurusan, so thanks God. Terus ini juga berat ya, ini jaket warna pink
atau magenta ini berat, tebal banget gitu. Dan aku suka banget. Ini dalamnya juga jaket yang extra small, chic. Tapi ini tidak cocok buat winter. Cuman kalau misalnya mau pakai juga gak apa-apa buat kayak ke pesta gitu ya. Dan ya, bisa dipadu-padankan juga. Warna magenta ini warna favorit aku banget, jadinya harus ada di koleksi aku. Ini masih banyak guys tuh. Nanti aku lanjut lagi ya. Oke, balik lagi bareng aku. Masih dengan seputar jaket. Ini warna biru keungu-unguan. Dan ini yang tadi aku pakai hari ini. Dan ini tuh bener-bener comfy banget. Bener-bener cocok banget untuk celana jeans dan segala macam. Dan ini juga tebal. Makanya super berat. Panjang ya. Makanya aku pada saat aku kalau ke toko tuh, wah, gue harus beli nih. Ini jaket yang dari Zara juga, warnanya merah, karena memang aku nggak punya warna merah seperti ini gitu, jadi aku harus ada di koleksi aku gitu. Kalau kalian tanya harga-harganya berapa, yang pasti rata-rata harga jaket yang aku beli itu di atas 1.700.000 rupiah ke atas ya, di atas semua gitu, karena aku melihat kualitasnya daripada misalnya, yaitu tergantung ya, kalau misalnya kita pengen mendapat kualitas bagus, ya harganya juga lumayan ya, cucok meong gitu guys. Dan masih di koleksi Zara juga, warna ungu, jarang-jarang kan kalau misalnya kalian ngeliat gitu, orang pasti pakai jaket tuh pasti warnanya hitam, kalau nggak putih krem, pokoknya yang natural, yang gampang gitu. Kalau aku pengen yang tampil beda, karena kenapa, ini bener-bener keren banget gitu. Dan gak sayang aku mengeluarkan uang untuk beli jaket ini gitu, yang dimana lumayan merogoh kocek juga. Kalau tanya silakan aja lihat di websitenya Zara. Oke, okay? Stay tuned. Oke, okay, balik lagi bareng aku. Jadi gak udah habis-habisnya ya, nggak kelar-kelar gitu aku ngasih lihat koleksi jaket tebal aku. Ini tuh hanya sebagian ya, karena begitu banyak tuh yang paling di ujung. Oke, okay. Ini yang terakhir, yang pasti yang sering aku pakai, warna abu-abu ini tebal, super tebal banget. Lihat deh guys, ini tebal banget dan ini bener-bener comfy banget. Jadi kalau dinginnya luar biasa, aku selalu pakai yang ini. Kenapa? Bener-bener nyaman dan bener-bener panjang. Aduh, dari Forever New, lagi-lagi Forever New ini paling the best banget. Size-nya size 10. Kenapa aku suka Forever New? Ya memang fashionable dan benar-benar comfy gitu. Aduh, ini nggak ada duanya sih, the best. Nah, ini jaket tebal yang old banget, yang pertama kali mungkin aku beli gitu ya. Dan ini tuh Forever New juga. Lagi-lagi Forever New ini, fur-nya juga lumayan lembut gitu. Dan warnanya juga hijau yang dimana tidak begitu panjang. Dan cantik banget hijaunya gitu. Dan ukurannya juga memang pas gitu. Memang sih kalau aku pakai ini yang nggak terlalu dingin-dingin banget. Tetapi ya untuk ya ke acara-acara yang memang mungkin tidak terlalu dingin gitu ya hari itu gitu. Jadi cocok banget aku pakai yang ini. So, mungkin itu aja ya kalau aku kasih lihat kameranya ke sini. Masih banyak tumpukan gantungan jaket-jaket keren aku. Ini warna coklat ya. Sama modelnya juga kayak gini. Terus ini trench coat juga. Ini juga banyak jaket-jaket yang lumayan tipis. Ini tebal juga. Aduh, banyak banget. Terus ini warna abu-abu. Terus ini trench coat juga. Jadi kalau kalian ya buka yang slide ini juga, wow, ini jaket yang warna hitam, semua serba hitam tuh. Trench coat dan yang pasti warna coklat muda. Dan pokoknya semua itu sesuai dengan gaya fashion kalian. Oke, okay? Nanti aku kasih lihat aku mau pakai baju seperti apa untuk malam ini. Stay tuned. Oke, okay guys, jadi karena ini aku udah pakai atasan dan temanya itu kan hitam, ada sentuhan goldnya. Tetapi aku nggak punya exactly warna gold gitu ya di koleksi aku. Makanya aku pakai warna ini dan ada kalung gold juga. Jadi aku pakai rok. Bukan rok, apa sih namanya? ya, rok bawahan lah ya. Nanti aku kasih lihat seperti apa.
aku sih salut banget sama orang yang memang bikin videonya tuh bagus gitu. Karena aku sama sekali nggak bisa pintar bikin video. Dan aku pakai beltnya ini dari Chic ya. Jadi ini ada goldnya juga. Aku pasangin di sini. Pakai ini. Terus benernya sih kayak gini sih. Ya udahlah ya. Terus pakai jaketnya. Ini dari Zara. Jaketnya. Ini jaket daleman ya. Jadi kalau aku pakai warna hitam kayaknya hitam-hitam banget gitu, mendingan ya udah gini aja. Tak lupa Jo Malone. Karena minyak wangi aku ini favorit dan daily banget ya, yang Honeysuckle Davana. Sebetulnya ini tuh aku suka banget gitu. Kalau untuk ke pesta sebenarnya ada salah satu ini aku apa namanya, parfum favorit aku, tetapi udah habis gitu guys. Nah, tampilan aku seperti ini ya. Jadi nanti aku bakal pakai sepatu boots ya, dan atasannya seperti ini ya. Mudah-mudahan suka lah ya guys ya. Anyway, tas favorit aku YSL tuh. Ini bukan gold tapi silver, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi seperti itulah yang bisa aku kasih share ke kalian. Dan pestanya seperti apa, kalau aku bisa ngevlog nanti aku akan share, kalau enggak ya udahlah, enggak apa-apa. Stay tune ya.